Oke, selamat pagi semuanya. Kali ini akan mencoba bikin minuman pengembang biakan tanaman bukan biru duri itu biasanya talon tunas itu di bawah duri ya, kayak pohon singkong kan tunasnya di atas batangnya, atas bangkainya. Kalau bunyi bukan biru itu durinya itu yang di atas. Penanaman kita jangan main cukup karena takut ininya rusak. Kita kasih cobaan dulu pada tanaman. Ini saya bikin dengan banyak atau polybag minimal ada 5 atau berapa. Dibayang dulu biar kulitnya itu enggak rusak, atau kalau rusak nanti menimbulkan iritasi pada kulit yang akhirnya tidak bisa untuk berakar. Kalau enggak keluar akar enggak juga akan jadi kering. Setelah itu masukkan tanah. Ini tanah bukan tanah yang sudah dicampur sama pupuk lain, pupuk kandang atau itu belum. Ini masih tanah murni. Apa namanya? Sudah dicampur sama sekam, pak. Sarang atau juga pupuk kandang. Ini salah satunya untuk menanam ini gitu ya. Ini sebenarnya mudah, cuman yang harus kita pelajari intinya tanam itu untuk tanaman jenis kenbil itu tanahnya harus keras, kenceng, nggak boleh kendor. Kita sama kita nanam sayuran itu tanamannya harus kendor. Nah, sekarangnya tujuannya apa? Perkataan pada akar artinya tidak memasukkan air hujan, jadi tidak ada pembusukan di ujung bawah ini, ujung bawah ini. Kalau kentong itu memasukkan air hujan, nantinya akan jadi bentuk bawah pangkal ini, bawah pangkal pokoknya itu jadi tidak bisa contoh sampai melengkap, sampai menggelembung gitu. Karena saya bikin double, ditekuk biar kuat.
nanti harus digunting karena ini dirajinkan. Begitu untuk cara penanaman atau pengembangan dengan bougainville, jadi nggak perlu dicangkok, asal potong aja kita bikin. Dan ini yang sudah berumur 2 minggu ya, masih di bawah 20 hari ini sudah mulai bertunas. Dan ini kenapa saya tadi ngomong tunasnya itu di bawah duri, jadi jangan kebalik ya, ya. Bentar ini yang depan tunasnya itu di bawah. Untuk tunas juga pada ini contohnya seperti ini. Ini durinya ini. Ini durinya tunasnya ini. Makanya sering kata teman-teman banyak yang salah kebalik tunasnya. Durinya taruh di bawah. Mungkin pandangannya seperti pohon ketela itu ya. Ini udah kurang dari 20 hari ini udah pada tunas. Kenapa saya tanam satu polybag sampai 5 ke atas? Itu tujuannya untuk menghemat polybag nanti setelah itu kan masih bisa disoldir. Jadi untuk mengembangbiakan atau membudidayakan pohon bougainville, dan nantinya ya seperti ini. Terus untuk ketinggian kenapa saya ngambil 30 cm ini batangnya, ini nanti kan ada bahan cetek. Setelah disetek nanti kan bisa kasih ada beberapa macam warna bunganya, ada yang putih, ada yang ungu, ada juga yang motif. Jadi kayaknya sekian dulu buat tanaman bougainville, mungkin nanti dilanjut dengan yang udah jadi.